Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Muvin Vlog. Di video kali ini saya akan unboxing dan mereview cooking set SC200 dan kompor windproof. Jadi dia ada kembangnya, bisa nutup kompornya. Nah, pertama kita akan unboxing dan mereview cooking setnya dulu. Kita buka boxnya. Oh ya, kadang kalau kita beli di online shop ada yang DS300, DS200. Kalau saya cari tahu di internet perbedaannya hanya di jumlahnya aja di sini. Jadi katanya sih kalau ada apa, kalau di DS300 itu bisa dapat penggorengan 2 atau enggak pancinya 2. Jadi kalau saya baca sih di deskripsinya sih seperti itu. Nah, mari kita buka dari bungkus jarumnya apa aja yang ada di dalam. Nah, ini tutup pancinya ya. Nah, ini kuat. Ini untuk menanak nasi kalau kita aduk nasi bikin di panci ya. Ini untuk alat pembersihnya. Ini bisa untuk ambil merebus ya atau alat panas. Nah, ini ada mangkok plastik 2 buah. Nah, ini pancinya. Kita bisa masak air di sini. Bisa bikin nasi di sini juga. Bikin mie rebus juga bisa. Nah, untuk dimensi panci ini dia memiliki lebar 136 ya, dari sini ke sini milimeter, dan juga tinggi dari sini ke sini itu 68 milimeter. Dan ini ada penggorengannya. Ini bisa buat goreng telur, sarden, daging kornet di sini ya. Oh ya, saya lupa, coba kita timbang berapa beratnya ya. Rp409, cukup enteng ya. Kalau untuk kita bawa, kita bisa taruh di tas keril kita. Oke, kita sudah lanjut. Kompor windproof dari Kofar.
ke bungkusnya. Di dalamnya ada apa aja? Di sini ada user manual. Kita buka. Disebut juga kompor mawar ya, jadi bisa lebar juga merapat seperti ini. Jadi kalau nanti kita coba sebentar, jadi kalau kita mau masak, kita taruh pancinya di sini. Jadi kita rekatkan dulu ya. Nah, kita rekatkan, jangan pas udah nyala apinya baru kita rekatkan, takutnya tahan kita terkena api atau ini sudah panas nih. Bagian ini biasanya sering karatan ya, jadi kalian harus rajin membersihkan kalau sudah habis digunakan. Oke, oh ya, untuk beratnya sendiri sebentar. Rp463 ya, berarti kalau ditotal dengan tadi 409 dan 463 itu berarti jumlahnya sekitar 900-an lah, berarti hampir 1 kilo. Sekian video dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Jika berkenan, boleh subscribe, like-nya gratis kok. Dan juga silakan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, nah, mari kita coba masukin indominya. Dari sini sih terlihatnya kayaknya cuma muat satu ya, tapi kita akan coba masukin dua. Ternyata muat. Oke, selesai.